فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة بلال جماعة سكالي مولاه الله سبحانه وتعالى رحمتي الحمد لله pada malam yang berbahagia ini kita kembali bisa berjumpa di samping kita sembari mengisi waktu antara maghrib dan isya seperti biasa akan kita pelajari yang akan kita sampaikan malam hari ini adalah kaitan dengan masalah gempa bumi ini. Kita akan fokuskan pembahasan tentang masalah ini kita ambil dari surat Az-Zalzalah, ya surat Az-Zalzalah di juz amma itu, dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kebencanaan yang luar biasa. Kita akan sampaikan tafsirnya. Insya Allah kita akan menuju kepada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati jemaah sekalian. Kita sudah lihat di video-videonya, baik itu melalui WhatsApp, yang punya Twitter, yang punya yang nonton di YouTube, masya Allah, kita melihat video yang begitu, kita yang melihat videonya saja ngeri. Jadi kita saja yang hanya sekedar menyaksikan video itu, masya Allah, ngeri sekali ya, kegoncangan yang luar biasa. Bahkan itu kejadiannya kan dua kali ya. Yang pertama yang pekan lalu 6,4 ya, 6,4 atau 6,5 gitu ya. Yang terakhir itu 7, masya Allah. Yang 6, saja itu sampai di kita, apalagi yang 7, masya Allah. Cuma ada sedikit mungkin cerita yang lucu gitu. Yang kemarin yang anak alami sendiri ya. Pas kejadian itu, ya pas kejadian, ya kebetulan itu waktu sholat isya. Ya. Yang kalau kita di sana waktu sholat selesai sholat isya kita melaksanakan sholat sunnah. Kebetulan saya sendiri di masjid, sudah orang sudah tidak ada, saya tinggal saya sendiri dan mahfudnya di masjid itu. Saya sholat sunnah, Allah Akbar takbir, dan lamanya memang lama sampai 2 rakaat saya rasain, dari rakaat pertama sampai rakaat kedua itu guncangan. Tapi saya tidak tahu lupa, saya kira saya ketika takbir baca Fatihah ya, saya pikir waktu sudah ini sudah pusing lagi saya. Soalnya kan saya sering pulang darah kan gitu kan. Ini sudah mabuk, sudah pusing lagi saya. Ini harus pulang ini makan yang banyak, langsung itu setelah itu tidur saya. Saya kira saya yang pusing gitu ya. Kurang darah gitu maksudnya. Tapi pas rakaat kedua ternyata orang di luar sudah terlihat gempa. Masyaallah. Ternyata darah saya masih normal, ternyata gempa bumi ternyata ya, masya Allah. Jadi begitu besarnya, apalagi yang itu yang sekedar saja yang di sini kita yang di sini masya Allah, goncangannya itu luar biasa, ya. Apalagi yang di pusatnya, orang yang di dekatnya, wajar hancur semua, Pak. Masya Allah. Kita lihat di video-videonya itu atas kan, ya atas sekali. Bahkan kita tanya dulu. Gempa yang besar itu berapa? 6, ya? Kita sampai ya? 5, kalau 5, masya Allah. Itu yang 5, itu saya nubruk tembok itu. Iya, saking paninya nubruk tembok. Yang 5, kalau gimana yang 7, ini masya Allah. Kita lihat videonya masya Allah. Dan di sini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungi. Itu baru 7, belum yang sekian koma nanti yang Allah ciptakan, nanti yang Allah guncangkan seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya, bukan sekedar mengguncang,
tapi seguncang-guncangnya. Jadi ketika Allah menyebut guncangan, diulang lagi dengan seguncang-guncangnya. Allah Akbar. Sudah tak terbayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika Allah mengguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya, dan pada saat itu bumi mengeluarkan isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Pada saat itu mulai manusia heran, apa yang terjadi? Wa qala al insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu bumi bercerita, menceritakan keadaannya. Lianna rabbika ahala, karena Rabb-nya yang menghendaki itu. Ya. Kemudian selanjutnya yauma idzin tuhadditsu akhbara bianna rabbika ahala yasbuluna swastatani wa amala. Pada saat itu manusia dibangkitkan dari bumi dan diperlihatkan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Dan pada saat itu amal yang kebaikan seketil zarah dibalas, dan sebaliknya amal yang buruk seketil zarah pun juga dibalas, mendapatkan balasannya. Ikhwah fillah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dari ayat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang besar dalam rangka kita ketika ada bencana melanda, ketika ada bencana termasuk salah satunya musibah seperti gempa bumi ini, seharusnya ini menjadi bahan renungan kita. Bagi orang-orang yang punya akal dan dia punya iman, terutama dia akan menjadikan bencana yang terjadi, entah itu bencana menimpa dia atau saudaranya, itu menjadi bahan renungan dia. Dan setiap bencana terjadi bukan hanya terjadi begitu saja. Memang kalau secara ilmu, secara apa, ilmu pengetahuan, gempa bumi itu terjadi karena lempengan, umpamanya pergeseran lempengan apa itu kan. Itu secara teori memang. Tapi ketahuilah, lempengan apapun itu namanya, kalau Allah berkehendak dia tidak bergerak, tidak akan bergerak. Ya. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lempengan itu bergeser, sekalipun dalam ilmu kita tidak akan bergeser sedikit pun, akan bergeser, Pak. Ya. Maka hati-hati juga kita, jangan mentang-mentang serba teknologi sekarang sudah canggih. Ya, itu gempa bumi kan karena lempengan ini. Lempengan dari laut merah ke laut biru atau apa gitu kan, bahasa-bahasa mereka yang tahu tentang masalah ini, ilmu pengetahuan ini, bahasa-bahasanya BMKG ya. Ya memang benar, tapi ketahuilah itu terjadi, dan lempengan-lempengan itu tidak akan bergeser kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian di muka bumi ini sudah diatur. Makanya salah satu nama Allah itu Rabb. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah kita baca. Segala puji Rabb bagi alam, segala puji bagi Allah Rabb bagi seluruh alam. Rabb itu apa? Yang mengatur. Ya. Yang mengatur. Kalau namanya sudah mengatur, semua urusan baik yang besar maupun kecil itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tadi saya sudah sebutkan, begitu 7,0 skala Richter itu mengguncang kita, mengguncang bumi, semua manusia panik, sampai ada yang lari dan seterusnya, bahkan mati banyak kena runtuhan. Itu baru 7, sekian. Bagaimana lagi kalau Allah sudah di dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Allah mengguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya. Bumi diguncangkan dengan seguncang-guncang yang tidak bisa dibayangkan. Makanya dalam ayat-ayat yang lain yang semakna, yang berbicara tentang hari kiamat, ketika Allah mengguncangkan bumi pada hari kiamat, masya Allah, bayi yang ada di kandungan ibunya lahir. Bayi yang kokoh yang ada di kandungan itu lahir seketika itu. Bayi yang umurnya sudah lahir dalam keadaan sehat tiba-tiba berubah, pulang rumah karena guncangan yang luar biasa pada hari kiamat. Berubah, Pak.
dan orang-orang mengatakan pada saat itu seperti seolah-olah mereka mabok, padahal mereka tidak mabok. Yang 7,0 saja seperti mabu, ya, apalagi yang sekian nanti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat. Ila zulzilatil ardhu zilzala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguncangkan segoncang-goncangnya. Ada satu dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ada beliau menyebutkan salah satu keutamaannya dulu. Dalam ayat ini ada keutamaannya. Dalam hadis sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya ketika ayat keutamaan ayat ini, ada seorang sahabat dulu datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ketemu Nabi, ya Rasulullah, iqra, apa, bacakan untukku satu surat yang nanti saya akan baca terus berulang-ulang surat itu. Kata sahabat ini, kata Rasulullah, baca 3 surat yang diawali alif lam mim, kata Nabi. Jadi kalau mau, kata Nabi, baca surat 3 surat yang dialami oleh alif lam mim. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, sudah pikun, lidah saya sudah laku, hati saya ini sudah mati, banyak maksiat. Apakah tidak ada yang lebih kecil dari itu, lebih sedikit? Ditawar oleh sahabat ini. Kemudian Nabi mengatakan, diberi keringanan oleh Nabi, kalau begitu, bacalah 3 surat yang diawali Hamim, yang akan lebih pendek kan? Hamim. Maka sahabat ini berkata lagi, ya Rasulullah, sama saja, saya ini sudah tua, lidah saya sudah keluh, kaku, hati saya sudah mulai mengeras. Kalau lama-lama baca Al-Quran, tidak kuat, tidak kuat. 2 kali sudah. Yang ketiga kali Nabi mengatakan, kalau begitu, bacalah ayat-ayat tasbih saja. Seperti sabihis marubikal a'la, 3 kali, 3 ayat, 3 surat, kata Nabi SAW. Masih dia punya alasan yang sama. Saya sudah tua ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa lagi baca terlalu banyak ayat. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tersenyum melihat orang ini dan Nabi mengatakan, kalau begitu engkau baca idza zulzilatil ardhu zilzalaha sampai selesai, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sudah mewakili seluruh Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaan. Ya. Disuruh baca ayat ini. Ini salah satu keutamaan dalam yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ya. Dan ini sudah mewakili hampir seluruh Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah ya Rasulullah, saya akan membaca surat itu terus menerus dan saya tidak akan tambah, kata sahabat ini. Maka Nabi mengatakan, ketika orang ini pergi, Nabi mengatakan, sungguh beruntung dia kalau dia jujur, sungguh beruntung dia kalau dia jujur, sungguh beruntung dia kalau dia jujur, di 3 kali diulang oleh Nabi. Ya, sungguh laki-laki itu beruntung kalau dia benar-benar seperti apa dia katakan, yaitu dia mengamalkan ayat ini, surat ini, idza zulzilatil ardhu zilzalaha. Kemudian setelah orang ini pergi, Nabi SAW mengatakan itu sebanyak 3 kali. Ini di antara keutamaan surat ini. Ya, keutamaan surat ini. Bahkan saya membaca dalam Kitabul Kafi, ya, bukunya orang-orang Syiah ini, tapi ya, kitabnya orang-orang Syiah. Di situ banyak sekali keutamaannya. Tapi ini paling tidak kita bukan meyakini apa yang mereka katakan, ya. Tapi di situ ada apa namanya tafsir yang mirip, ya. Kemiripan tafsir itu ada di situ. Tapi kita akan temukan di situ ada hadis-hadis yang tidak kita temukan dalam tafsir Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Banyak sekali utamanya. Maka dalam Kitabul Kahfi itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca itu, maka dia, ya, akan selama-lamanya dijauhkan dari api neraka. Ya. Setelah saya lihat rujukan, oh ini orang-orang Syiah ini ternyata. Tapi kalau kita kembali ke ulama yang lurus, ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah, seperti tafsir Ibnu Katsir tidak terlalu banyak keutamanya. Salah satunya disebutkan itu saja. Ikhwah billah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza zulzilatil ardhu zilzalaha, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguncangkan bumi dengan seguncang-guncangnya. Ketika bumi diguncangkan ini, terjadi gempa bumi, wabillah jemaah sekalian. Itu sebetulnya bukan tanpa sebab, bukan hanya sekadar lempengan ini, lempengan itu. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, telah terjadi gempa bumi." Kan belum ada BMKG dulu kan. Kamu mau tanya BMKG enggak bisa. Ditanya kepada orang-orang yang berilmu tentang ini. Aisyah menjawab, ya. Terjadi gempa bumi ya Aisyah. Apa penyebabnya? Aisyah mengatakan bahwasanya beliau menyebutkan riwayat bahwasanya ketika perzinahan merajalela, kata Aisyah. Jadi ketika perzinahan merajalela, begitu juga minum-minuman keras sudah merata pada manusia hari ini, masya Allah. Jangankan SMP, SD saja masya Allah sudah tahu minuman keras. Apalagi obat-obat apotek itu, tramadol itu sudah basi, anak SD sudah sikat semua itu. Ya, jangan heran kalau terjadi gempa bumi terus-menerus. Apabila zina sudah merajalela, mabuk-mabukan sudah merata, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Allah berfirman kepada bumi. Jadi Allah langsung memerintahkan bumi, goncangkan bumi itu. Allah memerintahkan, ini kata Aisyah, goncangkan bumi itu. Kalau mereka berhenti dari maksiat, maka berhentikan guncangannya, kata Allah. Ini langsung perintah Allah kepada bumi. Kalau manusia berhenti bermaksiat, hentikan guncangannya. Tapi kalau mereka masih melanjutkan maksiat yang mereka lakukan tadi, guncangkan sampai mereka berhenti. Allah. Salah satu sebab, asbab, diantara sebab-sebab yang banyak, merajalelanya kemaksiatan. Merajalelanya kemaksiatan. Dan tidak bisa kita menghindari, apa namanya, menghilangkan kemaksiatan ini hanya sekedar dengan ceramah-ceramah saja. Kalau ceramah seperti ini kan hanya antum-antum yang dengar ini, ya. Bahkan antum-antum yang sudah sadar, sadar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang sudah tahu bahwa itu haram. Maka pentingnya ada salah satu cara apa? Menghindarkan semua itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Karena mas, kalau namanya gempa bumi, kalau namanya banjir, ini tidak milih orang. Ada tidak gempa bumi umpama si fulan yang bermaksiat, yang berzina, yang minum khamar, dia gempa di rumahnya saja, dihancurkan di rumahnya, tidak. Tidak. Makanya dalam surat apa itu Al-Anfal, "Wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladziina zalamu minkum khassar." Takutlah kepada fitnah yang cobaan itu, takutlah kepada apa namanya? Siksaan, yang siksaan itu tidak akan menimpa orang yang zalim saja. Jadi bencana disebabkan oleh perbuatan-perbuatan sebagian orang ini tidak hanya merusak sebagian orang yang berbuat itu saja, rata. Kena juga orang yang alim, kena juga. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan tentang masalah amar pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan ada seorang, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, turunlah. Jadi malaikat azab ini diperintah oleh Allah, turunlah ke satu tempat yang tempat itu selalu dilaksanakan maksiat. Jadi satu kampung, perkampungan, satu daerah di situ rutin maksiat. Ya, entah seminggu sekali maksiatnya, setiap malam. Ya, rutin. Akhirnya malaikat turun membawa azab yang diperintahkan oleh Allah. Ketika sampai di perkampungan itu, di daerah itu, apa yang terjadi? Malaikat diam sejenak. Ternyata dia melihat ada seorang yang sibuk beribadah kepada Allah di tengah malam suntuk, masya Allah. Ternyata masih ada satu orang di antara perkampungan itu yang dia rajin beribadah, dan itu langsung dilihat oleh malaikat. Dia sedang bertahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat kembali naik ke langit. Allah tanya, Allah mantau ya. Tapi ini bukan tanya, bukan artinya tidak tahu, saya sering sampaikan ini. Ini sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, agar manusia ini tidak punya alasan maksudnya. Allah tanya, bagaimana sudah kamu timpakan azab di perkampungan itu? Kata malaikat, "Ya Allah, saya tidak tega." Loh, kenapa tidak tega? Itu ada, masih ada orang yang beribadah kepadamu ya Allah. Ketika aku ini menimpakan azab di perkampungan dengan kau perintahkan itu, masih ada satu orang yang menyembahmu ya Allah. Dia bertahajud di malam hari ketika orang-orang sibuk dengan maksiatnya, ternyata dia terlena dengan tahajudnya ya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, kembali ke kampung itu, timpakan azab ke kampung itu, dan azab pertama kali orang yang sholat itu. Allahu Akbar.
waktunya dia sibuk beribadah, menyembahku, tapi mukanya tidak pernah merah melihat kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Allah. Hati-hati, jangan tertipu dengan ibadah kita. Jangan tertipu hanya dengan kesolehan kita. Makanya saya sejak juga heran ini, sibuk ngaji-ngaji, baca kitab, masya Allah. Di sana ada maksiat, di situ ada maksiat. Oh, urus pengajian, kajian, sunnah. Yang seperti ini berhati-hati. Ya. Tidak akan ada kebaikan. Makanya semua amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba itu, ya, tidak hanya amar ma'ruf, tapi harus lengkap. Ada juga nahi mungkar. Kalau dua hal ini ada dalam diri seseorang, itulah yang dimaksud dengan umat terbaik itu. Jadi tidak hanya amar ma'ruf, ini amar ma'ruf kita ini. Hanya sekedar amar ma'ruf ini mengajak orang. Amar ma'ruf saja ini namanya. Ya, kumpul pengajian, kita perintahkan orang kepada kebaikan. Tapi tidak ada nahi mungkarnya, tidak sempurna. Bahkan nanti kalau kita kembali dalam riwayat tadi, masya Allah, tepat di atas kepala orang yang tahajud tadi dijatuhkan azab. Kenapa? Karena dia tidak pernah merah mukanya ketika melihat kemaksiatan yang ada di sekelilingnya. Artinya apa? Tidak ada amal ma'ruf nahi mungkar. Ikhwah fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan guncangan yang luar biasa yang dialami oleh manusia nanti pada hari kiamat. Yang 7,0 sekian saja kita begitu takutnya, begitu bergoyangnya, bergetarnya, takut semua orang. Bahkan itu aja menimbulkan efek kematian yang banyak. Belum lagi nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah berfirman dalam lanjutan ayat ini, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan isinya, seluruh isi bumi dikeluarkan. Dan dalam tafsir itu disebutkan yang dikeluarkan yang pertama dikeluarkan dulu yang manis-manis, yang enak-enak. Apa yang manis-manis dan enak-enak? Isi bumi, emas, peraknya dikeluarkan semua yang manis. Dan dalam tafsir disebutkan bukan yang seperti apa, tapi seperti tiang-tiang yang kokoh keluar begitu mengkilat dalam keadaan murni. Tidak, jadi manusia emas merah pada saat itu keluar bukan seperti batu lagi. Kalau sekarang emas merah harus dibersihkan dulu, dileburkan dulu baru ada kelihatan emasnya. Tapi pada hari itu emas merah keluar dengan posisi yang murni, jadi menghilangkan mata. Tapi jangan heran ketika ada orang melihat itu. Dalam tafsir itu disebutkan, dalam hadis disebutkan, ketika manusia melihat emas merah keluar dari perut bumi, mereka mengatakan, inilah yang membuat kami saling bunuh-membunuh. Ya. Inilah yang membuat kami saling bunuh-membunuh. Kemudian datang yang lain, dia mengatakan, inilah yang membuat kami putus silaturahmi. Mas perak. Yang lain lagi mengatakan, inilah yang membuat kami mencuri dan merampas harta orang lain. Ketika melihat emas dan perak. Tapi apakah pada saat itu orang-orang mengumpulkan emas dan perak? Lah, tidak. Demi Allah. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka lari meninggalkan emas dan perak yang keluar dari perut bumi. Dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan pada saat itu bumi mengeluarkan isi. Dikeluarkanlah seluruh isi yang manis-manis, yang enak-enak. Tapi masya Allah, manusia pada saat itu mereka telah sadar. Bahwa ini tidak mereka butuhkan lagi. Emas dan perak pada saat itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Mereka sibuk mengurus urusan mereka masing-masing. Baru keluar yang namanya lahar, yang namanya api, yang namanya semua dimuntahkan oleh bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Maka pada saat itu mulai manusia terheran-heran. Ya. Ada apa ini? Ini kejadian apa lagi? Sadar mereka. Mungkin inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa hari kiamat. Qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada saat itu bumi menceritakan ceritanya. Jadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, bumi pada saat itu bercerita.
sama, sembunyi-sembunyi maksiat. Ya, ada yang dulu maling sendal, umpamanya ngambil sendal orang, diceritakan oleh bumi, nanti bumi yang akan menceritakan. Bumilah yang akan menceritakan apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Kalau yang dulu kita pernah ya beli tapi tidak bayar, ya beli tapi tidak bayar, itu banyak kasus, terutama sekolah-sekolahan ya, waktu SD kan rebutan biasanya kalau belanja waktu SD dulu ya. Kesempatan lalai yang menjual sudah ambil barang tidak bayar ya, lagi ramai. Begitu juga naudzubillah yang selingkuh, Allah ceritakan selingkuhannya ya. Yang mereka berzina, Allah ceritakan kisah mereka. Apa bumi ceritakan kisah mereka. Jadi bumi pada saat itu seperti CCTV ya. Masya Allah, kita kalau CCTV saja pada hari ini kita khawatir dilihat sama CCTV, tapi kita tidak khawatir ketika dilihat oleh Allah, disaksikan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan CCTV tidak ada suaranya ya. CCTV ini hanya gambar saja ya. Hanya gambar, tapi kalau bumi dia menceritakan. Bumi sendiri yang akan menceritakan kejadian itu. Ya. Si Arman pergi jam sekian, segini, dia pergi ke sini. Ya, si Fulan jam sekian dia ke sini, si Fulan dia melakukan ini, itu semua diceritakan oleh bumi. Maka tidak ada tempat, satupun tempat yang keluar dari pengawasan Allah, ini maknanya. Ya, bahkan bumi saja bercerita. Dan sebaliknya ikhwah fillah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, kaitan dengan ayat ini sebaliknya. Ketika mentafsirkan ayat ini termasuk penjelasan al-Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh ya, dan melakukan pindah-pindah tempat seperti masjid umpama. Salat di sini, besok salat di sana. Itu kan memperbanyak tidak hanya amal soleh kita, tapi bumi akan banyak bercerita tentang kita, tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk masalah sholat saja, ibadah saja. Tempat kita sujud, setiap kita berdiri dan sujud di situ, bumi akan menceritakan sujud dan berdirinya kita di hadapan Allah. Bumi akan menceritakan sujud dan berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah satu hikmah berpindah tempat. Ya, salah satu hikmah pindah tempat sholat. Ya, selain daripada hikmah-hikmah yang lain, ya, salah satunya memang Nabi melarang. Ya, kalau kita menyambung dua sholat itu disambung dilarang. Ya, tapi ini perlu diperhatikan juga, sholat yang dilarang ini maksudnya sholat yang berbeda. Dan asbabul wurud hadis ini ketika keluarnya adalah kasusnya waktu hari Jumat. Jadi ada orang sahabat dia sholat Jumat. Ya, setelah sholat Jumat bersama Rasulullah, kalau orang sholat dan sahabat yang lain, dia langsung berdiri sholat sunat. Makanya Nabi melarang. Ya. Jangan sholat, jangan sambung dua sholat, kecuali sudah berbicara atau berpindah tempat. Jadi seperti itu. Tapi kalau sama sholatnya, umpama sholat malam, umpamanya kan dua rakaat itu tidak dianjurkan. Ya. Karena sholatnya sama, sholat yang satu itu tidak dianjurkan. Yang diperintahkan di sini adalah sholat yang berbeda-beda. Ketika berbeda sholat melakukan sholat yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya, maka dianjurkan berpindah tempat, keluar dari tempat itu, atau paling tidak berbicara. Tapi dengan berzikir pun sudah cukup, ini penjelasan para sahabat seperti itu. Dengan berzikir saja sudah cukup, yaitu namanya sudah menyelingi dengan pembicaraan berzikir. Kekhafilah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat ini, wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka ahala yawma idzin yashkurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan dari kubur mereka dengan berbagai keadaan, mereka dalam keadaan mati. Ada yang mati dalam keadaan ihram, mereka dibangkitkan dalam keadaan ihram. Ada yang mati dengan berzihat, mereka dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang berzihat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sedih ini mati maksiat ini. Ya. Yang sedih nanti. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan semua. Ya. Ketika itu dikumpulkan semua,
orang-orang yang meninggal dikuburkan itu tadi ketika bumi memuntahkan isinya, termasuk yang dimuntahkan itu adalah isi kubur, dikeluarkan semua termasuk orang-orang, semua dibangkitkan. Dan dalam tafsirnya disebutkan bumi pada saat itu diganti dengan bumi yang lain, diganti dengan bumi yang lain. Jadi dunia sudah bukan dunia yang sekarang kita tinggali ini, karena memang sudah tidak ada lagi harganya, sudah tidak ada sisanya, sudah hancur ya, sudah hancur, sudah tidak ada bersisa lagi. Lalu Allah mengganti dengan bumi yang lain. Pada saat itu وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pada saat itu orang yang berbuat kebajikan, sekalipun kebajikan itu sebanyak biji sawi, maka Allah akan balas kebajikan itu. Dan sebaliknya, orang yang melakukan keburukan, sekalipun keburukan itu dilakukan adalah sebesar biji sawi, maka Allah akan balas juga dia. Tapi adakah di sini tentang masalah balasan kebaikan dan keburukan ada bedanya? Ya. Kalau balasan kebaikan, ya dibalas dengan asbu'an thaliyah, yaitu 10 kali lipat ya, dari kebaikan itu. Ini keadilan Allah. Ya. Tapi kalau keburukan, sebaliknya keburukan tidak dibalas kecuali dengan keburukan yang sama. Masya Allah. Begitu rahmat Allah, begitu karunia Allah ya, dilimpahkan kepada kita ya, sebagai rahmat yang luar biasa. Kebaikan dilipat gandakan 10, bahkan lebih dalam hadis yang lain ya. Tapi kalau keburukan sama, kalau keburukannya satu ya sudah dibalas satu. Insya Allah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya, menjelang kita dan semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari guncangan bumi di hari kiamat kelak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.